diskon nanti lah belakangan ya. Siap. Kita boleh nyebutin diskon kan ya? Kalau diskon, nah teman-teman YouTube, ada yang baru dari Mitsubishi tapi nanti kita bahas di terakhir karena kita mau ngomongin mobil yang lagi promonya dahsyat ya bro ya. Betul. Dan kita ketemu marketing resmi dari Mitsubishi, Gatot Subroto. Ada bro? Dadan. Sehat ya brother ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Nanti kita ngomongin mobil baru tapi belakangan ya. Siap. Oke, karena ada the new SUV ya. Betul. Oke, tapi kita ngomongin Pajero deh. Pajero ada berubah nggak sih? Untuk di tahun 2023 ini emang nggak ada perubahan, cuman emang dari yang udah-udah, saya pengen nge-review lagi aja buat pecinta Mitsubishi. Ada beberapa, ada fitur tambahan di Mitsubishi, gitu aja. Oh, fitur tambahan ya. Di 2023 ini? 2023. Oke, karena ini kan ngomonginnya berarti kan dekat-dekat sama promo Gias ya? Betul. Karena kita bikin bulan Juli, sementara Gias itu kalau nggak salah di 10-20 Agustus. Betul. Ya kan? Kalau misalnya kalian mau dapetin promo di Gias boleh, atau mau pakai promo yang di bulan Juli juga boleh ya bro. Betul. Ya? Nah ini berubahnya apa bro? Fiturnya? Nah itu sebenarnya saya sih cuman nge-reminder aja, sekarang kan mesin udah Euro 4 ya? Euro 4. Jadi di apa namanya, di sini nih, di panel ini, kita udah ada namanya sensor buat wiper. Jadi, oh, yang hitam itu ya? Betul. Oh, buat rain sensor? Betul. Oh, yang sebelumnya berarti belum ada? Belum ada, yang 2022 belum ada. Oh, berarti 2023, dan itu di tipe apa? Itu di Pajero Dakar. Pajero Dakar? Dakar. Nah, ini displaynya Pajero Dakar? Betul, ini Pajero Dakar. Oke, dia ada berapa tipe sih, brother? Ini kita dari tipe paling tinggi itu Pajero Dakar Ultimate 4x4, Pajero Dakar Ultimate 4x2, okay. Pajero Dakar Ultimate 4x2, best sellernya ini. Terus di bawahnya Pajero Exit Matic. Terus di bawahnya Pajero Exit manual, sama terakhir Pajero GLX 4x4. Biasanya buat ditambang. Oh, tapi yang dijual di pasaran yang biasanya orang pakai best sellernya yang ini. Betul. Pajero Dakar 4x2 2023 udah pakai rain sensor. Betul. Oke, kita ngomongin harga deh. Siap. Kalau harga berapa, brother? Sekarang untuk harga on the road Jakarta itu di 625.900. 625.900. Betul. Itu untuk Pajero Dakar 4x2 ya. Betul. Oke, warna apapun sama harganya. Khusus warna putih ada tambahan 3 juta. Tambahan 3 juta? Tambahan 3 juta. Oke. Tapi kalau kita ngomongin diskon nanti lah belakangan ya. Siap. Kita boleh nyebutin diskon kan ya? Kalau diskon, mendingan langsung japri aja enaknya ya. Oh, kita bantu beda. Sampai maksimal ya. Oke. Jadi kalau masalah diskon, udah dikasih misalnya 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, atau berapapun ya bro ya. Betul. Jangan beli dulu sebelum telepon Bro Dadan. Betul. Oke. Karena di Mitsubishi Gatsu, Bro Dadan ini paling jago kalau mengenai masalah diskon. Dan buat teman-teman di luar daerah, mau beli secara cash atau mau beli secara kredit, bisa dibantu ya bro ya? Bisa dibantu sampai terbit PO. Yang penting customer kooperatif. Intinya masih KTP Indonesia, bisa proses. Bisa dibantu ya? Bisa dibantu. Oke, dan itu bukan satu orang, dua orang, tiga orang, tapi udah banyak banget orang yang buktiin ya bro. Betul. Ya? Betul. Oke, tapi kalau perubahan lainnya dari luar, dari interior, nggak ada berubah ya? Oh, sejauh ini belum ada perubahan, karena emang Mitsubishi sendiri untuk ngeluarin tipe apa perubahan-perubahan itu emang agak ini ya, dia stagnan. Agak jauh jaraknya agak jauh, ya? Agak jauh. Biasanya okay. Sampai jarak 6 tahun, 5 tahun baru ada perubahan yang perubahan signifikan ya. Ya oke, kalau ini nggak ada perubahan, harganya pun masih segini, diskonnya tetap ada. Tapi kalau orang misalnya mau beli promo nih, kan orang rata-rata beli mobil jarang lah yang cash ya. Betul. Kalau mau DP, dia minimal berapa nih sekarang? Kebetulan kita bisa masukin promo Gaikindo nanti bulan Agustus, ini bisa DP di angka 60 juta. 60 juta? Betul. Angsuran kena berapa? Angsuran di angka 14 jutaan. Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun? Asuransi itu... ORIS. ORIS lengkap atau kombinasi? ORIS lengkap. Kalau kombinasi kan 1 tahun ORIS, 4 tahunnya kan TLO. Oh, kalau ini 5 tahun ORIS dengan DP-nya 60 juta, angsurannya 14 jutaan. 5 tahun? 5 tahun. Oke, 5 tahun. Tapi kalau nanti misalnya teman-teman mau berubah simulasinya, misalnya mau naikin DP, mau tuker tambah, atau tuker dengan tanah, atau dengan apapun ya bro ya? Betul. Nggak ada masalah, nanti telepon sama Bro Dadan. Ini Bro Dadan bukan marketing setahun, 2 tahun, tapi berapa tahun Bro Dadan? Sudah 12 tahun. 12 tahun. Jadi buat kalian yang baru pertama kali atau mau tuker tambah mobil baru Mitsubishi kalian, silakan hubungi Bro Dadan buat tanya-tanya ya bro ya. Betul. Barang ready? Barang ready, kita on hand. On hand ya? On hand. Berarti bisa milih nomor rangka.
kalau milih bisa juga. Cuman kalau misalnya nomor angka sebenarnya bisa diatur sih itu. Bisa diatur bisa ya? Bisa diatur. Oke, yang penting bicaranya ready ya. Ready. Ready warna apa aja? Hitam, putih? Hitam, putih, silver, abu, ready. Oke. Tapi orang kalau lu saranin pilih Pajero enak pakai warna apa? Kalau baik lagi ke apa? Balik lagi ke selera. Yang selera. Saya sih saranin hitam atau putih. Oke, karena lebih kelihatan ya. Lebih kelihatan, terus purna jualnya jangan salah. Purna lebih jualnya stabil. Itu lebih stabil gitu. Oke, jadi sarannya kalau nggak hitam, kalau nggak warna putih ya, Bro. Betul. Ya. Barangnya ready, ada test drive? Test drive ada. Ada ya? Ada. Oke, jadi kalau misalnya kalian bayangin misalnya, waduh capek banget harus ke Gatsu karena ini daerah apa namanya? Alamat lengkapnya, Bro? Ini kita di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 5052. Oke. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ya. Jadi kalau kalian ngebayangin di sini mungkin terlalu jauh, kalian nggak punya waktu, tunggu di kantor, di rumah kalian, atau janjian di coffee shop manapun, nanti dibawain test drive-nya atau nggak dibawain e-katalognya, yang penting siapin DP-nya, siapin KTP-nya, nanti betul. Tinggal hitung-hitungan aja ya, Bro ya. Siap, betul. Oke, 24 jam siap disamperin sama Bro Dadan ya. Betul. Dan yang paling menarik nih, Bro, di Gias nanti ada produk baru, the new SUV. Betul. Oke, belum jelas namanya apa. Untuk di tahun kemarin itu udah sempat keluar tuh displaynya, namanya sih XFC ya. Aha. Nah, cuman untuk new SUV sendiri itu kita udah bisa pre-order. Jadi buat pecinta Mitsubishi, yang jelas nanti di video ini nanti saya tambahin. Itu dia yang jelas dua baris. Oke. Terus untuk range harga itu di angka 350 juta sampai 450 juta. Oke, nah nanti tipe detailnya cuman belum ada ya. Betul. Oke, tipe detailnya belum ada, nanti bisa janjian sama Bro Dadan di Gias ya, Bro ya. Betul. Untuk pre-order bisa langsung, Om. Bisa langsung. Dari mulai sekarang, karena itu kelebihannya itu udah pre-service, jasa plus spare part, ada tambahan lagi 20 km servisnya. Oh, kalau pre-order sekarang? Pre-order sekarang itu minimal bulan Oktober udah dapat unit. Makanya untuk pecinta Mitsubishi, jangan sampai ketinggalan pre-ordernya, karena mungkin di Gias ngebludak. Oke, di Gias ngebludak karena ini the new SUV, sebelumnya udah sempet ditaruh jadi mobil konsep, jadi orang udah nungguin ya, Bro. Betul. Ya. Jadi kalau kalian yang mau pre-order, silahkan pre-order sekarang, jadi nanti bulan Oktober udah dapat barangnya. Kalau pesennya di Gias, logikanya bulan Agustus, tanggal 10 sampai 20 Agustus baru pesen, mungkin dapetnya bisa ganti tahun atau enggak akhir tahun ya, Bro. Betul, ya. Bisa. Jadi kalau pesen sekarang sama Bro Dadan, jauh lebih cepet ya, Bro ya. Betul. Oke, ada lagi yang mau ditambahin atau udah semua, Bro? Udah semua itu. Paling nanti kalau misalnya untuk pecinta Mitsubishi mau ada order expander cross, bisa langsung ke saya. Mau call diesel buat teman-teman yang punya usaha call diesel pusok, kita handle juga, Om. Handle semua ya? Handle semua. Oke, jadi mau expander, Pajero, mau yang the new SUV nanti, mau yang call diesel, yang penting ingat Mitsubishi, ingat sama Bro Dadan ya, Bro ya. Betul. Semoga banyak SPK-nya, banyak Amin. DO-nya, dan yang Amin. Buat penasaran sama promonya, diskonnya, karena kita nggak boleh spill di video biar nggak dicontek sama teman-teman lain. Betul. Ya, Bro ya. Jadi silahkan ketemu Bro Dadan, 24 jam disamperin ke tempat kalian ya, Bro ya. Siap. Terima kasih, brother. Siap. Semoga banyak SPK, banyak DO-nya, ketemu di YouTube ataupun di TikTok. Silahkan telepon Bro Dadan, 24 jam, jangan lupa bungkus mobil baru Mitsubishi kalian di Mitsubishi Gatot Subroto, belinya sama Bro Dadan. Sampai ketemu lagi di konten keliling showroom berikutnya. Kita bilang enjoy ya, Bro ya. Enjoy!